malah ibu-ibunya yang rame. Suruh keluarin dulu satu gini itu. Saya membongkar gitu loh. Biar cepat selesai. Sabar, orangnya masih di dalam. Mungkin ada kebetulan. Kalau enggak sabar pulang saja, enak toh. Monggo jangan pulang, enggak apa-apa. Lanjut dengan kesini. Saya enggak mau kekerasan. Kalau emang mau kekerasan di luar enggak apa-apa. Yang mau kekerasan itu siapa? Ada yang ada kekerasan. Kalau emang ada yang mau kekerasan di luar enggak apa-apa, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya kekerasan. Di sini enggak mau kekerasan di sini. Ini loh kopi enak. Ngopi enak. Oh, tenang. Tenang. Ya namanya tamu, ya baik-baik, jangan dobrak mau dobrak-dobrak pintu. Tidak ada gunanya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kekerasan, itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Masalah. Oh, tenang. Kalaupun nanti ada siapapun bikin ribut, kalau mereka yang ribut di sini silakan. Ini hitung-hitung latihan kita untuk sabar. Saya nggak suka kalau ada yang main tangan. Nggak suka saya. Nggak suka. Kalau emang mau main tangan kesat di luar monggo, siapa aja. Gitu loh. Sebentar, saya tak ngomong gitu. Ayo Pak, saya nggak mau. Apa itu kekerasan itu? Nggak zaman sekarang. Saya tak ngomong gitu. Ketika ada tamu kesini. Saya kesini cuma mau membongkar. Apanya mau dibongkar? Apapun tujuannya. Sebentar Pak, sebentar, saya tak ngomong gitu. Saya nggak mau ngomong gitu. Jadi apapun ya, tujuan kepublikan dia. Sebentar, Mas. Kita ngomong dulu. Jadi kalau ada siapapun datang ke sini untuk mau apapun, kita layanin aja penuh dengan hati. Biarkan orang mau seperti ini seperti itu, kita enggak usah tanggapi. Kita di sini jangan kepancing, apalagi santri, jangan ada yang kepancing emosi. Kita di sini bil hikmah. Bil hikmah adalah mengkaji diri, menahan, menekan nafsu, menekan amarah. Kalau kita sama-sama, kalau emang takut ya takut, gak apa-apa. Buat santri, kalau kita sama-sama ngeladenin, gak ada bedanya. Cukup nemuin saya aja. Sabar, pasti ditemuin. Abahnya lagi ada tamu. Sabar. Jenengan kalau mau ketemu silakan minta ke ibu. Bukan apa yang tidak berani. Ngomong, ngopi, ngerokok, butuh maaf kalau pari. Semua yang di sini itu mau ketemu sama Pak semua, betul Pak ya? Mau sama ketemu, mau semuanya ini mau ketemu sama Pak kan? Iya. Bukan menghambat, kasihan aja Pak. Menghambat lah jadinya, aturan lagi pada fokus jadi gak fokus. Gara-gara lu datang. Selesai-selesai. Gini lah Pak. Kalau aku sumpah jujur ya. Ini nih buat aku malah seneng gitu. Ampun buatan bisa. Gini loh Pak, kalau sama-sama umpama beliaunya, di ngapunten, ada santri yang marah, ada pasien tiba-tiba yang marah. Saya kesini nggak mau tawuran saya, nanti cuma akhirnya yang kena kita juga. Oh, kasih tahu saya dari tadi ditanya sama saya, yang dibongkar apanya? Ada, kalau temen saya sama Samsudin dobol itu saya dulu, paham. Baru saya bongkar Pak. Saya gitu udah loh. Paham, saya udah paham arahnya masnya ya, ini, saya gitu. Udah paham. Saya udah memahami arahnya masnya. Karena insya Allah kalau kayak gini apa ini? Membawa sesuatu malah jadi kontongan, dagelan. Maaf ya, beliau bersekutu membawa sesuatu menurut dia adalah bukti ya. Kita lihat tadi apa nantinya ya itu. Kita biarkan aja. Terserah sih. Yang penting kita sabar. Demi kebenaran saya gak takut sama sekali saya. Gak takut saya. Karena demi Allah saya gak takut saya. Bentar Kak, setelah ngomong. Karena ngapain? Kita merasa benar, kita juga merasa benar. Jadi ya udah, pembenar apa ya? Benar itu tidak butuh pembenaran. Anak Malang enggak pernah takut sama siapapun. Enggak usah ngomong. Enggak usah bawa daerah. Ya, diam. Diam. Sudah, sama ngopi aja, monggo. Tapi saya enggak mau kekerasan, enggak mau saya kekerasan. Monggo enggak? Suruh saya temuin saya dengan Samsudin itu aja udah selesai. Kenapa saya lagi ada tamu piye toh Pak? Sabar. Saya enggak ada waktu sama sekali. Pancing. Kalau emang enggak bisa bilang aja. Enggak apa-apa, saya pulang. Kalau emang enggak berani, saya pulang. Oke. Saya tahu dia enggak berani keluar, saya tahu. Takut kebongkar dianya. Saya pulang, oke, enggak apa-apa. Itu aja. Enggak, pulang aja lah. Kampar. Lekor kan emosian ada. Geng apa? Lanjut.
Makanya kalau orang itu jalannya nggak benar, pasti ada yang datang itu pasti banyak. Hotman, jangan serang. Assalamualaikum. Sakit aku sampean. Sakit aku. Sing tenang, Mas. Sing tenang. Din. Halo. Wong iki lere kono. Iya, lere kono ning kono kok ana sapa? Lagi ngono. Ono. Itu apa? Mana? Jenengan terpancing emosi berarti padha wae kurang manja. Oh ngaku iki ora ilokno wong ya meneng ditina-tina wong ya meneng. Dilek mosok ora randu. Yang pasti gini loh Pak. Yang pasti. Beliau mengatakan ini masih gini. Terus terang Pak, putusan saya bukan sama jenengan. Putusan saya sama Samsudin. Jadi Bapak jangan ikut campur Pak. Bukannya masalah ikut campur, sebenarnya aku udah isi. Saya nggak pernah urusan sama bapak lu saya. Oh, kok nyangir aja Pak? Oh, gimana ya Pak? Saya nggak pernah punya urusan sama bapak lu, saya. Nggak saya ikut-ikut campur, Bapak. Gusti Pak. Ya Allah, Gusti, barengi ku anu sabar ngoten Pak nggih. Wong nglakoni sabar. Sabar iku titik tulisane Pak. Tapi abote koyo ketom gunung. Nah, ah tenang kamu Pak. Aja kesiwan. Sabar, sabar, istighfar Pak, istighfar. Ah, istighfar. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan. Orang yang kuat itu orang yang bisa menjadi air di dalam. Silakan semuanya yang enggak terima enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya enggak mundur kok. Ini loh, Papi. Mundur geblak ya. Aja terus, jangan mundur. Jangan mundur. Karena apa, Pak? Nanti kalau beliaunya ibaratnya. Aja meneh gepuk ya. Aja meneh ditunjuk. Digepuk tiba-tiba yang geblak apa enggak ada masalah kayak gini. Sing repot ya Satrinah. Salaman sih, aja nesua. Cek salaman sih. Betul lah, sampai tuh panggil ini. Salaman sih. Kamu siapa? Opa. Kenalan. Makanya kenalan. Masa gak sesama muslim itu harus. Iku jenenge Mas Opa. Ya, itu apa ndak kekerasan gitu loh. Katanya ndak boleh kekerasan. Macam-macam yo harus udah meruan yang buruk nih coba yo. Nah, alat mulu. Sabar lu, Pak, sabar. Istighfar, Pak. Dan itu dia, Pak. Ini. Itu apa? Ini jeruk ya. Ini jeruk ya. Mau nanya sih. Apa? Tolong bilangin kalau emang enggak mau enggak apa saya pulang. Pulang mau enggak? Siapa nyuruh kamu ke sini? Kamu sini tak diundang. Ngisor hai. Mesti sabar ya, Pak. Sabar. Harap yang mau ikut. Mau.